Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Tante di sini, hanya di Tante Tutorial. Oke guys, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengetahui orang yang melihat profil WhatsApp kita. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, saya minta bantuannya pada teman-teman semua untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang, yaitu dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel Tante Tutorial ini. Oke guys, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini kita butuh satu aplikasi ya guys, yaitu Who Viewed My Profile. Jadi kita ketik aja di Play Store ya guys. Ini guys, Who Visit My Profile on WhatsApp App. Di sini kalian bisa klik dan di sini banyak pilihan ya guys. Kalian tinggal pilih gratis. Tapi saya tidak mendownload dari sini, dari Play Store, tapi saya download dari Chrome ya guys. Nanti saya tambahkan linknya di bawah deskripsi, kalian bisa langsung download. Oke guys, kita langsung saja. Kita klik yang ini ya guys, saya download yang ini. Di sini saya klik, kita klik dulu, kita tunggu. Di sini kontak banyak ya guys, visited. Ini guys, ini yang melihat foto profil saya guys. Ada Soima dan banyak lagi lainnya ya guys. Ini kalian mudah sekali, tinggal klik aja seperti ini. Coba kita lihat yang ini. Udah sekali ya guys. Semoga bermanfaat videonya hari ini. Semoga kalian bisa juga lihat, mengetahui siapa yang ngintipin profil kalian. Oke guys, sampai di sini tutorial video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.